Awas ada kamera. Oke ya, nanti pemanasan passing sama Apip, koordinasi. Habis itu ada shadow game sama saya. Ada finishing, ada set piece. Ini satu jam aja. Ya. Oke, mungkin ada ditanyakan. Yuk. Go! Dua! Tiga! Bis! 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 Joget dua kali! Masih aja jogging sih! Minang saya! Bola stop! Bola stop! Oh iya! Masih bola mas! Masuk merah.
Mana beda? Oh, apa sih? Cari! Yo! Mau coba mas kita. Mana Oke mas, terima kasih ya buat OT persiapan terakhir sebelum kita pertandingan di lawan PS Tira. Itu sedikit gambaran tadi, ya, gimana caranya main PS Tira. Ya, dia ada dua stopper, turun satu gelandang biasanya mana nanti. Dia akan lempar bola ke samping, samping. Besok akan saya kasih foto sama videonya biar ada gambaran juga buat kalian. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan kok. Selamat sore semua. Terima kasih ya Beskus. Terima kasih ya. Kemarin Coach Rizal, Best Coach, Joko, Best Keeper, besok kita semua Best Player ya. Amin. Teman-teman sekalian, gimana rasanya main bola? Enak? Slow. Ya ini, main bola tuh begini, enjoy, happy. Kemarin, saya ingatkan kemarin, kemarin kita lawan Borneo, tekanan keras. Dari 7 penjuru, tekanan. Ya, bahkan sebenarnya hadiah final. Kalian pegang bola sedikit, print. Tapi apa yang terjadi? Kalian konsentrasi. Kalian tenang, emosi tenang. Apa yang terjadi? Kita bisa menguasai pertandingan. Selamat sore. Semua gobias seneng banget. Gobias. Terima kasih ya. Dari 9 pertandingan, besok yang ke-10 ya. Nah, besok yang ke-10. Dari dua pertandingan kemarin, walaupun Pak Anto lihat di rumah, ada sedikit-sedikit perkembangan yang naik. Ini yang membanggakan. Kemarin tuh mainnya sudah mulai los, ya kayak tidak ada tekanan. Ini yang membuat Pak saya itu senang ya. Hanya masa kemenangan itu kemarin juga belum di kita, tapi tidak apa-apa. Melihat dua pertandingan lawan Bali United sama Borneo kemarin, saya melihat tim ini sudah mulai membentuk karakternya. Permainan kaki-kakinya juga sudah berani menyerang, sudah terutama kemarin lawan Borneo. Lawan Borneo ini saya sangat bangga sekali. Sangat bangga sekali, yang di belakang juga sudah bagus, yang di tengah tadi KPFG dan sebagainya dan semuanya sudah bagus. Yang di depan juga sudah mulai berani serangan tusukan-tusukan. Ini yang membuat kemarin ini saya senang, apalagi coach kita dapat best coach. Enggak Pak, itu karena anak-anak semua. Oh gitu. Kita mikir sepul. Pak Anto menyempatkan datang ke sini, satu, pengen menemui semua. Cukup. Oke, kalau enggak ada, Cil. Dua, Cil. Yuk. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.